point order， 啊对的不对啊 ，point order，point of order，point order，ya， 啊对的不对啊，Dato' Pengerusi， semalam saya ada bangkitkan mengenai peraturan 664 dan 66A dan peraturan mesyuarat. Selepas saya termasuk dengan ahli parlimen yang berhormat Batu Gajah meneliti Federal Constitution dan saya hairan dan juga Eskimi dan juga buku belanjawan di mana mula dengan mengatakan di paragraf 1 iaitu Perdana Menteri mengatakan saya kemukakan di Dewan Yang Mulia ini buku anggaran perbelanjaan persekutuan 2012 yang mengandungi anggaran perbelanjaan mengurus dan pembangunan bagi kementerian, jabatan, agensi untuk melaksanakan program, aktiviti dan projek pembangunan bagi tahun 2012, Datuk Pengerusi. Dan bila saya meneliti Federal Constitution, saya hairan. Ini ada satu perkara yang kemungkinan satu kesilapan telah terjadi. Saya merujuk kepada supply bills Federal Constitution 100 dan terutamanya kalau kita baca dalam contingent fund dan sebagainya, saya telah Dewan ni Parlimen perlu tertakluk kepada 104 Article 104 iaitu, Dato' Pengerusi boleh saya baca, withdrawal from consolidated fund, wang anggaran ni akan diagihkan dari consolidated fund. Dan cara dia dinyatakan di sana. Saya rasa kalau ada sesuatu yang telah ternyata dari segi undang-undang dan kita di Dewan Rakyat ini tidak mengikutinya, tidak ada harapan lah untuk negara untuk kita memberitahu kepada orang lain mengikut rule by law, rule of the law dan sebagainya. Dan saya baca 104. Subject to clause 2, no monies shall be withdrawn from the consolidated fund unless they are charged with the consolidated fund. Yang kedua, authorized to be issued by a supply act. Ini, the supply act. Dan no money shall be withdrawn from the consolidated fund except in the manner provided by federal law. Jadi bermakna, Datuk Pengerusi, kami baca hari ini, selepas perkara yang saya bangkitkan semalam, ahli parlimen Batu Gajah, ahli parlimen kawan saya, Tumpat yang fasih dalam hal-hal ni telah menunjukkan bahawa wang yang belum lagi diluluskan oleh Dewan ni, wang tersebut telah pun diberi kepada pihak-pihak yang diingini. Kami tidak ada bantahan setakat memberi wang pada dasarnya. Kita setuju di Pakatan Rakyat sebenarnya, Dato' Pengerusi, kalau boleh kita nak bagi RM1,000 atau lebih. Pada anak ini anak-anak kita. Mana ada tidak Pakatan ada Rakyat tidak ada yang tapi, ada pembangkang. Walau, tapi belum lagi diluluskan mengikut Federal Constitution. Dan ini ada satu, saya rasa satu criminal act, satu act yang kita tak boleh ubah suai. Ini bukan cincai mihal. Pergi beli kuitiau goreng, beli mi goreng, okey. Tak boleh. Yang ini lain. Dan kalau kita tengok surat khabar vernacular, Tamil press, Chinese press di sini, tengok surat khabar oriental, mungkin YB Bukit Mentajam dapat belajar. Tak boleh rujuk newspaper. Bukan tablet ni, yeah. But this is reality, Dato' Pengerusi. No, I'm talking about standing bukan, order. Yeah. My relations Dato, have got the money. Dato' Pengerusi. Kawan-kawan saya terima duit. Dato' Pengerusi. No, you just say you don't have to refer to the newspaper. No, I saya yeah. Respon kerana di sini. Dato' Pengerusi, dia gambaran, Pak Hasmi ya, itu tasawuf no, sudah lulus. Boleh, point of order. Kalau dia sekarang, nak tolong. Kerjaan tolong sama orang miskin, orang susah. Sekarang oh, sekolah mau tutup sudah apa salah. Itu no problem, okay. No problem. Saya kementerian setuju. Dia boleh guna lain-lain dia bukan bagi dulu. 100%. Nantilah itu boleh boleh point order. Kan dibalik. Saya sudah lulus. Cukup lama. Ini bantu orang susah bukan miskin. Bukan, belum habis saya apa ini cerita lo apa? Ini bantu rakyat susah. Ya enggak habis rakyat datang sekolah kita 100 ninggi saja. Rahmat, bintu lu. Kita bukan nak. Ingatlah, bantu dah paham, bantu dia paham. Ini kita tak mau tahu ambil sekolah cuti. Yang Muhammad, we don't want to take people's money. We don't want to call. Kita bukan si rakyat. Kita mau pergi mahkamah. Baik, cukup lah. Perintah-perintah yang baik. Ya, ini baik. Menunjukkan, saya tak tahu mengurusi, ini mustahak kerana
Saya rasa as a matter one project pun boleh ambil dulu satu presiden itu hari presiden khusus 11 mia ini 10 mia boleh pakai ini dulu tak faham ya. Kemudian jangan cakap apa salah Bintulu 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 ya Ahmad. Saya dipilih yang Muhammad Timur Barat. Lebih orang dari awak punya kawasan lah. You duduk. Yang Muhammad Timur Barat. Ya, cukup lah Muhammad. 20,000 sudah jadi ahli parlimen. Tengok sini lah. 50,000 undi baru saya ada di sini. Pada, duduklah. Budak kecil. No use. This is my floor. He doesn't know. I didn't say anything of PKFZ. I didn't say. Did I say? You want me to say? PKFZ, you want me to say? You are on standing order. I don't want to hit below your belt. We are not saying no. We are saying federal constitution. Do you understand what is federal constitution? Tata pergi belajar. Jangan sini bodoh. Faham? Don't be silly. Yeah, don't be silly. Mempelajar apa? You don't know. Ima tujuh you punya kaya sansei ga? I don't know whether you know. You understand federal constitution ga? Okay. Ima tujuh you punya kaya sansei? Ini tak perlu buat masalah. You are standing order. Ini federal constitution. Bila saya baca. Mana tidak Ima marah? Apa? Saya minta maaf lah, saya tidak ada jet, saya tidak ada apa-apa kontrak. Tapi sudah paham, baruling lah cukup, kita dah paham lah. Saya tidak ada jet, saya tidak ada kontrak, saya tidak ada kontrak, saya tidak ada. Oh, saya orang estate, Ibu Barat. Saya tak dapat kontrak dari kerajaan, saya tak buat dengan apa-apa. Kita cari makan dengan bersih halal, kita bersih mi orang, kita bersih mi orang. I fear no one. I fear my conscience only. Saya yang berhormat Ibu Barat. Ah, kata belum. Okey. Datuk Pengerusi. Ini seperti yang kita hari ini. Saya dah faham. Datuk bukan Datuk Pengerusi. Hari ini ya. Hari ini kita kita telah berjumpa dengan pegawai-pegawai yang bertauliah dalam hal ini. Banyak masa telah di digunakan dan saya hairan. Ini adalah satu perkara di mana you don't have to elaborate. Yeah, you have to elaborate order. Datuk Pengerusi. Yeah. You're debating now. No. Not debating, okay. Datuk Pengerusi, I want to, saya nak beritahu kepada Datuk Pengerusi mengikut SKIME, mengikut peraturan mesyuarat dan saya rasa ini adalah perkara yang mustahak di mana kita tak boleh mengagihkan wang sebelum ia diluluskan. Itu dasarnya. This is not supplementary budget. This is the principal supply bill. Dan macam mana yang berhormat bagi Kementerian Pendidikan boleh memberi wang sejak semalam kepada anak-anak kita, bukan saya kata tak boleh bagi, itu selepas diluluskan. Bukan saja Datuk Pengerusi, bukan saja Dewan Rakyat perlu diluluskan oleh Senat, perlu dapat tanda tangan yang di-Pertuan Agong, perlu gazette, baru wang itu boleh diagihkan. That procedure, itu saya cakap. Kalau if there's federal constitution, there is no other law more supreme than the federal constitution. Macam mana kita boleh belanja wang tanpa kelulusan yang mengikut section yang saya katakan. Baik. Dan ini adalah satu perkara baik. Saya rasa Datuk Pengerusi, saya rasa lebih baik Datuk Pengerusi, kita hanya tangguhkan sesi ini untuk kementerian ini dan yang berhormat, kerana saya rasa lah ada, kalau tidak kemungkinan ada pihak-pihak yang akan memfailkan kes dan sebagainya dan juga memalukan Dewan Rakyat ini. Ya, cukup amat. Saya rasa Datuk Pengerusi, semalam selepas saya bangkitkan perkara itu, ini mungkin Datuk Pengerusi ingat ini ada satu permainan hanya mengatakan dengan tidak ada keseriusan. Tetapi selepas saya membaca, I spent a lot of time reading ini dan selepas ini, saya rasa kita perlu ikut section 104 article 104 federal constitution. Macam mana kita dapat atasi ini? Kita tak boleh. Dan saya rasa saya harap yang berhormat pengerusi speaker dapat mendapat penasihat dari peguam-peguam parlimen sebelum membuat keputusan. We are not here just to play the fool. We cannot memberi wang, we cannot put the cart before the horse. Macam mana sebelum diluluskan? Sebelum luluskan, we are rubber stamp. Abi ini adalah satu perkara Datuk Pengerusi. Saya rasa Datuk Pengerusi. Jangan kita ingat oleh kerana Barisan Nasional ada majority, maka sesuatu yang mereka ingin membuat ni membawa satu supply bill sebelum itu boleh menggunakan wang tersebut.
Ini satu salah guna, satu yang tidak mengikut etika, satu yang tidak ikut undang-undang, satu yang tidak ikut konvensi Dewan Rakyat, tidak mengikut konvensi parliamentary, konvensi Commonwealth. Saya rasa ini adalah satu perkara yang perlu Dato' Pengerusi mengambil kira. Jangan kita satu hari menjadi satu laughing stock dalam parlimen. Tuan Speaker, kemungkinan kalau tidak ada Federal Constitution, I got copies of it, I can extend to Dato' Pengerusi. Saya harap ya, Dato' Pengerusi akan meneliti sedalam-dalamnya. Ini bukan we want to score points, we want to win over the debate on today's issue. Tetapi satu perkara yang goes to the root of the issue, di mana perlu diambil kira. Jangan kita abaikan. Kalau kita ada undang-undang, we tell people to follow the law, tetapi kita sendiri tidak mengikut undang-undang. Dan Batu Gajah pun ada berbincang mengenai hal. Saya harap Dato' Pengerusi boleh mendengar hujah-hujah dari kawan-kawan saya dari sini, ya, dari Tungpat dan sebagainya, kerana berkaitan. Ya Muhammad, you are talking about standing order and Federal Constitution. Fine. Lepas tu yang you ajak semua debate, which standing order says that? You're on standing order, I will duel with your standing order. Allow. Jadi yang berhormat ajak semua untuk berdebat. Mana standing order tu? Dato' Pengerusi, I'm asking you, di mana standing order yang begitu? Can we bypass 104? I'm talking about that point you asking everybody to debate on behalf. We discuss. You see, yang berhormat, itulah saya katakan, yang itu tidak ada dalam standing order. Mungkin tidak ada. Itu satu konvensi yang kita perlu adalah. Terima kasih. Tato' Pengerusi, saya pohon Tato' Pengerusi sangat serius. Saya sekarang sudah detail lah. On standing order, saya tidak perlu pencadang penyokong. Tato' Pengerusi, ini bukan, ada pencadang penyokong, Ahmad. Tato' Pengerusi, ini bukan sekadar standing order. Tak ada pencadang penyokong. Untuk memastikan eksekutif mematuhi perlembagaan. Si advisor, di mana pencadang penyokong dalam standing order? Separation of power. Separation of power. Tak ada yang berhormat. Bukan, kita suruh ambil. Yang berhormat sendiri pun tak konsisten. Mana boleh begini, ada pencadang, ada penyokong. Bagi peluang bagi saya bangkitkan Dato' Pengerusi. Parlimen tidak boleh bersongkong-kong, bersubahat dengan eksekutif. Saya tak bersubahat. Saya cuma melihat dari segi standing order. Dia, you listen, you against me already now, jangan. Dia, yang Muhammad Ibu Barat mengumumkan standing order. Standing order baik, I will deal with it. Saya tidak perlu pencadang penyokong. Tak ada tertulis dalam sini, mesti ada pencadang penyokong. I will deal with him. The standing order raised. The same point, we don't have to raise again. Same point. Allow me to raise additional point. Kalau kita mau konsisten dalam standing order, kita konsisten dalam standing order. Konsisten. Dia tidak perlu penyokong. Kalau perkara yang sama, yang berhormat lantiklah di kalangan yang berhormat untuk jadi juru cakap, untuk memperlihatkan standing order yang hendak dibawa. Tak perlulah ada pencadang menyokong. Stick to the standing order. I'm very clear on this. Kita tidak penyokong. Baik. On the issue raised, saya katakan kemarin, yang pasti remas. Saya katakan kemarin, itu adalah di luar bidang kuasa speaker untuk mengarah kementerian stop, memberhentikan pemberian. It's beyond the power of the speaker. Saya melihat dari segi peraturan mesyuarat dalam bajet ini, ia hanya mengikut peraturan dan urutan dalam standing order. Dikatakan bahwa dalam peringkat dasar, kemudian dibawa dalam peringkat jawatan kuasa sebelum diluluskan. Yang itu kita ikut secara teliti dalam standing order. Mananya, bagi bidang tugas speaker dan juga dewan ini, kita tidak ada melanggar sembarang peraturan masyarakat dalam meluluskan keseluruhan bajet 2012. Tindakan yang dibuat oleh Kementerian Pelajaran untuk mengagi butiran uang yang dinyatakan dalam belanjawan 2012 nanti kelak akan dijawab oleh kementerian. Dalam bidang kuasa kita di sini, kita tidak boleh mengarah, itu tindakan kementerian. Dan kementerian saya yakin boleh menjawab perkara yang mereka lakukan itu, isu yang dibangkitkan oleh yang berhormat Ibu Barat. Mananya dari segi peraturan mesyuarat dalam meluluskan keseluruhan bajet 2012, kita tidak ada melanggar seberang peraturan masyarakat Dewan.
Si. Saya itu yang Muhammad. Lagi sekarang ini yang Muhammad minta saya suspendkan perbahasan Kementerian Pendidikan. Yang itu juga di luar bidang kuasa kita di sini. Betul Bang Gresik, di luar bidang kuasa. Betul Bang Gresik. Yang Muhammad, saya tidak nampak kuasa speaker untuk mengarah Kementerian untuk memberhentikan pemberian. Tidak ada yang Muhammad. Boleh agent the house, no ya, problem. Boleh agent the house. Sebab itu saya katakan peraturan bahwa as far as standing order yang Muhammad bawa kemarin itu, saya ada putuskan bahwa kita tidak melanggar peraturan mesyuarat. Kalau Kementerian itu bertindak lebih awal daripada yang diuntukkan kepada mereka atau bagi tahun 2012, mereka akan menjawab kelak. Mereka akan menjawab, akan addresskan isu yang dibawa oleh Bu Ahmad. Itu saja yang Ketua Pengerusi. Saya tidak nampak. Saya tidak nampak perjanjiannya. Saya tahu dia kata. That means Dato' Bang Gresik saying you are above the law lah as 104. That's why that was your point. No money shall be used. You say you don't have to follow 104. Listen. Itulah poinnya Muhammad 104. Tidak ada duit yang digunakan. Fine, I agree with you. So I ask the minister, the ministry people untuk menjelaskan itu di dalam dewan. Bukan kita bercakap tentang kita menyalahi peraturan masyarakat untuk meluluskan bajet 2012. Tidak. Tetapi the issue yang Muhammad, baik, saya agree with you. Nanti kementerian akan buat penjelasan terhadap perkara itu. No, Dato' Bangsi. Bukan, so, kalau saya kita perlu. Saya pasti kita tidak melanggar peraturan mesyuarat as far as untuk meluluskan bajet 2012. Tidak ada pelanggaran. Dato' Bang Gresik, let the minister. Bukan peraturan mesyuarat saya. Peraturan mesyuarat 66 sana dikata you go to article 100. Kalau kita fikir bahawa article 100, that means it's subject to article yang Dato' Bang Gresik. Ada merujuk kepada article. Ada. Dia ada kata article 100. Itulah keputusan saya, Omar. No, article 100. Kalau saya salah dalam keputusan ini yang membuat dalam bentuk usul besok lusa boleh buat. Itulah keputusannya. That means Dato' Bang Gresik override the federal constitution lah. I don't say that. You are saying that. Dato' Bang Gresik sudah tahu satu kesalahan telah terjadi. Saya akan jawab nanti. Itu kesalahan dari segi belanjawan, proses dalam dewan ini tak salah dari segi peraturan masyarakat. No, artikel 104. Subsection 2. Dalam kepenggulungan nanti. No, Dato' Bang Gresik. Saya rasa ini macam mana kita boleh membelanjakan kita boleh yang buat kita berbeza pendapat dalam bulan hadapan lagi pakai sekarang Dato' Dato' Bang Gresik bagi ni Bang Masa sedikit Dato' Bang Gresik penjelasan ini buang masa aja. Ya. Kita teruskan. Ini pelanggaran utama hormat. Bukan Dato' Bang Gresik. Penjelasan Dato' Bang Gresik tadi sangat berbahaya. Ia mengikiskan tanggungjawab dan peranan fungsi parlimen. Apabila undang-undang perbekalan dibentangkan, ia harus melalui keseluruhan proses sebelum ia boleh dibelanjakan Dato' Bang Gresik. Dato' Bang Gresik terus berbahasa untuk memantulkan. Tak boleh untuk menjelaskan. Saya banyak perkara ini bahawa pemberian ini saya nak bahas. Mematuhi pelepasan. Untuk Dato' Bang Gresik dan Dewan sekolah-sekolah di luar bandar ini. Jangan buang masa lagi dah. Pembelanjaan ini. Dia lah kementerian jawab. Bukan Dato' Bang Gresik jawab. Terima kasih. Kita buang masa kat sini buat apa? Parlimen ada tanggungjawab memastikan eksekutif. It's not bukan kuasa. Peduli ya no. Bukan kuasa saya untuk mengadvise kementerian. Mereka akan menjawab sendiri. Saya tidak ada kuasa untuk menasihatkan kementerian. Kita jalankan terus. Penjelasan Dato' Pengerusi. Makanya kalau saya dapat maksud Dato' Speaker, barulah minta dia orang kami silakan. Dato' Speaker pun setuju bahawa apa yang dibawa oleh Ipoh Barat itu adalah betul. Bahawa kementerian memang banyak perkara dari kuasa saya. Saya mahu bangkit dulu. RM100 ini tetapi saya, ini tak ada kuasa kerana speaker tak ada kuasa untuk menggunakan kementerian menteri. Ada tak itu maksud dalam standing order Dato' Bang Gresik kita teruskan itu saya minta penjelasan adakah itu maksud kementerian akan buat jawaban yang amat dia akan buat jawaban. Saya duduk di sini adalah untuk menentukan kita ikut peraturan mesyuarat dalam membelanjakan. Betul. Saya faham dengan apa yang ada dicakap oleh Tuan Pengerusi. Kita jalan Dato' Pengerusi kita ada mengikut peraturan yang konstitusional. Besok itu tak bukan kuasa speaker. Dia bagi penjelasan. Walaupun speaker pun
setuju. Kalau ini tidak patuh berlaku. Saya tak cakap saya setuju. Saya kata Menteri akan jawab perkara itu. Ya yang berhormat. Buang masa kita.